ke tujuannya ya. Oke, sesuai tujuan. Mau kemana, Mbak? Nah iya, Bang. Di dekat stasiun. Oh. Acara apa, Mbak? Acara gathering, Bang. Aku tuh suka lemah syafaatnya, Mbak, kalau dekat orang cantik. Kenapa? Oh, nggak tahu. Abang ini rada-rada kali ya. Iya. Cantik tuh kalau lagi nyanyi. Oh. Aku suka gini. Kalau lagi di rumah ya emak-emak daster banget. Oh, minum. Jangan ketipu kamu. Oh, minum lah ya. Iya dong. Suka mendadak ada yang berdiri saya. Apanya? Anu itu apa? Ini nih. Apa? Pajangan itu di depan. Oh. Kirain apanya bikin aku deg-degan. Abang orang mana, Bang? Orang sini aja. Lagi belajar ini. Belajar apa, Bang? Jadi supir. Masih baru, Bang? Iya, masih baru. Udah, ini udah wangi dong. Enggak, ini si Joni minta dielus kayaknya. Joni itu siapa, Bang? Teman saya yang anaknya buluk banget itu. Siapa punya banyak teman? Namanya Joni. Joni itu yang lebay banget. Joni. Ini benar ya jalannya lewat sini ya? Iya, betul sesuai. Kenapa abang kok keringetnya banyak banget itu? Hah? Kenapa? Joninya mulai aktif. Iya. Joni kalau aktif itu keringetan. Santai aja kan? Santuy. Iya, lebih enak santai. Santuy aja pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Coba yang pelan-pelan. Kalau si Joni itu punya 3 kesukaan. Nomor 2 bikin geleng-geleng. Gimana tuh? Yang satu itu dia kan karena orang anaknya aktif ya, si Joni. Kadang suka dielus-elus kayak gitu sama emaknya. Aku jadi merinding ya, Bang? Iya. Kadang suka dicium-cium gitu sama emaknya. Emaknya yang mana tuh? Emaknya banyak ya, siapa? Enggak. Itu teman saya si Joni.
udah punya suami, Pak? Aku jawab apa ya? Lah. Suaminya orang. Oh, gitu toh. Waduh, waduh. Yang lagi booming kan itu kan? Iya. Mantap ini. Apanya yang mantap? Oh, enggak ini. Si abang kok bisa aja mantap? Itu. Emang lagi apaan sih mantap? Pelan-pelan abang. Iya. Kan enak yang pelan-pelan abang. Kata aku sih gitu. Kadang si Joni itu kepalanya ya suka dipegang-pegang juga. Si Joni itu siapa? Anak yatim. Anak yatim kan itu kalau dikasih sesuatu biasanya kan dipegang-pegang kepalanya. Ya. Kagak ada rambutnya kepalanya. Iya, kemarin dicukur gundul kayaknya. Bentar lagi sampai Bang deh. Iya ini, tuh. Mana ya? Bentar ini di pertigaan belok kanan ya. Mau kemana? Hah? Nerobos aja, nerobos. Iya. Nanti kita lanjut chatting IG ya, Mbak. Oke. Iya. Enggak apa-apa kan? Follow dong. Iya, apa IG-nya apa? IG-nya Rizka _ nanti pulpen nanti. Rizka. _ Fitriani pakai ya, Fitriani double. Oh. IL. Iya. Fitriani. Oke. Itu abang nanti aku follow back, okay? Iya. Pak, kalau aku DM dibalas ya? Siap. Kalau mau DM kode dulu. Kode aku dulu. Aku kebuka sama suami. Oh gitu. Iya. DM-nya langsung aja ya. Ini supir taksi gitu ya? Oke. Okay. Iya. Si abang pintar banget ya? Apa? Udah jago kayak gitu. Jago apa? Sepik-sepik kayak gitu. Enggak. Ya karena siapa ceweknya banyak ya, Bang? Enggak. Masa sih, Bang? Cuma satu. Masa sih, Bang? Iya. Satu di sini, satu di sana ya, Bang? Bukan. Ceweknya satu, cuman yang masih mau banyak. Jadi saya kan enggak mau mubazirin rezeki-rezeki saya gitu. Kasihan kan kalau. Iya kan? Begitu ya? Kok bisa begitu ya? Iya bisa kayak gitu. Kata siapa kayak gitu, Bang? Kata si abang. Sampai deh, Bang. Iya ini. Kita di tujuan. Makasih ya, Mbak. Say goodbye, Abang. Iya. Yeah.